turun bantal yang akan kita bikin. Jadi stay tune. Stay tune. CVC. Warna? Adanya warna apa? Banyak warnanya, Pak. Warna apa tuh? Putih tulang. Ada enggak? Putih tulang. Putih tulang. Kayaknya ada. Warna apa lagi? Dusty pink. Ini ada nih. Ini ada bangku ya. Naik, Kak. Yang kotak ini nih. Pilih warna aja. Jangan, jangan. Kalau gua takutnya jebol. Enggak apa-apa, Bunda. Enggak usah malu, Kak. Ada cowok. Iya. Ya. Ini lucu. Satu kotak itu. Pilih warna aja. Ini ada satu lagi. Naik aja. Cuma naik aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kak. Kalau udah dirancang baru. Ada dua ya. Ada Dusty. Ini duduknya di sini, Mbak. Jadi kayak bos banget gitu loh. Di mana? Di sana nih. Ini bagus ya. Ih, makanya betul sana gua bilang. Katanya rusak, Jen. Ganti dijaga. Ini mirip sama apa? Boleh. Okay, what we are doing today? Jadi kita lagi milih-milih warna bahan. Udah kita nyari bahannya itu namanya katun CFC. CVC. CVC ya. Ya, katun CVC. Dan kita lagi nyari warnanya. Ada warna apa aja lah. Ya. Pokoknya di sini. Stay tune. Oke. Lima, kamu mau warna apa? Aku kan hitam sama putih. Putihnya putih tulang aja. Tulang mana ada warna hitam. Iya, Bunda. Tuh, ih cakep loh. Udah tinggal dipotong aja. Adalah proses desain pembuatan sarung bantal dan sofa. What's up? Hello, say hi. Hi. Kenapa kelompok kami memilih membuat sarung bantal? Karena sarung bantal merupakan benda yang sering ditemui ketika seseorang pergi sebelum tidur dan juga bisa dikreasikan menjadi dekorasi kamar. Kami ingin membuat kreasi sarung bantal karena hal tersebut. Dengan menambahkan wise word atau kutipan bijak pada desain bantalnya. Thank you.
Kami di sini menggunakan bahan kain katun CVC. Kain ini tidak mudah kusut dan jenis bahan ini banyak disukai karena nyaman untuk tidur.
sarung bantalnya bapak-bapak ibu. Boleh ditanya. Tanya awet. Lumayan buat dekor ruang tidurnya, ruang tamu.